Bonjil kemana ya? Tak cari-cari kok nggak ada. Paling di tempat yang satunya lagi. Di sini juga nggak ada. Kemana ya sang Bonjil ya? Terus gimana Kak Acit? Nggak tahu. Ternyata di sini para bocil-bocil. Cil, kamu tak cariin tadi kemana aja? Di sini nongkrong. Nongkrong di sini. Ya. Terus mau ngapain di sini? Cari muatan. Cari muatan. Gini Cil, kamu tadi tak cari, tak suruh muat ya kan? Muatan apa ya? Brambang sama Lombok. Ya. Ya? Ya. Ini tak tunggu di lokasi seperti biasa. Ya. Terus kamu ke situ ya? Ya. Ya udah aku tak kesana dulu ya. Ya. Oke. Oke, Cil. Ya. Jadi begini, kamu tak cari tadi, tak kasih muatan. Ya. Cuman 1 2 3 4 5 6 7 karung ya. Yang di situ ya. Lah, ini kan posisi berapa tadi? 7 karung ya kan? Ya. Yang separuh itu muatan Lombok, yang separuh muatan Brambang. Ya. Oke. Jadi mau enggak mau nanti malam itu sudah sampai di lokasi di pasar mana? Jakarta ya kan? Ya. Kira-kira kamu mampu enggak? Mampu. Setut ya? Iya, setut. Oke. Ongkosannya berapa? Pati sampai Jakarta. Ongkosannya Rp11.000. Ya. Wah, murah banget. Wes pokoknya aku enggak mau tahu ya kan, Sil. Dengarkan ya. Ya. Pokoknya nanti malam minimal azan Isya, barang sudah sampai di lokasi. Oke? Ya. Ongkosan berapa tadi? Rp15.000. Ya. Wes, oke. Deal ya. Ya, yaudah muat, aku tak pulang dulu. Aku tak calling-calling sama yang pembeliku ya. Oke. Okay. Tuh, trukmu diatratkan terus kamu muatan. Udah aku tak pulang dulu, Cil. Aku tak pulang dulu ya, Cil. Cil. Ya. Aku tak pulang dulu ya. Ya, itu muatane ini kok bengi tekan Jakarta loh. Ya. Oh.
3. Ini ya di luru ibuku. Iya, tidak lah mulai. Aku nanti malam upacara. Iya, aku tak berangkat. Oke. Nggak cewekan ah, gak ada kancane lah. Lewat ini rano cetak rokok ya. Apa? Cetak rokok. Mau aku gak dua-dua. Dia mah semuanya tok gue tukur rokok entek peh peh ramas peh ramas peh ramas so. Over the horizon. Over the horizon.